tinggal sendiri guys, gila, man of the match nih. Menang gak nih guys? Tebel banget ya kakek gue ya. Oke, kita dibantuin sama si Biak Buya guys. Oke, waduh, habis dia tinggal satu juga. Oke, dem. Puyeng kebakar dan akhirnya meninggoy. Akhirnya meninggoy guys. Koreo. Oke, balik lagi bersama Vindicator Gaming ya guys ya. Nah, di video kali ini kita bakal melakukan showcase-nya si Shigekune Genryusai Yamamoto ya guys. Seperti kalian ketahui ya, di sini udah keluar bannernya Genryusai Yamamoto ya guys. Jadi tadi gue udah gacha ya. Videonya ada di atas nih yang keluar nih. Kalau kalian mau lihat video gacha gue, silakan ditonton aja. Nah, di sini Genryusai Yamamoto gue udah bintang 4 ya guys ya. Nah, ini udah bintang 4, terus baru ungu 4 ya guys ya. Nah, nanti level 62 gue bakal naikin ke Korean. Nah, di sini gue bakal bawa Yamamoto tapi menggunakan teman-temannya itu pakai hero SR nih guys. Enggak pakai hero SSR ya. Nah, di sini bakal menarik banget nih pastinya, tapi gue bakal nge-upgrade si ini dulu ya. Gue bakal upgrade ke bintang 4 dulu. Si Sasaki B, pokoknya yang bisa gua upgrade ya ke bintang 4 ya guys ya. Terus nanti gua bawa ya, ini kayak si Nemu gua upgrade dulu ya. Si Nemu gua upgrade dulu, terus ini Isane juga nih. Isane juga gua upgrade. Pokoknya yang bisa gua upgrade dulu. Nah, nanti baru kita bawa ke arena ya guys. Untuk levelnya paling gua taikin sampai level 50 aja ya. Nggak usah banyak-banyak nih. Si yang mau kita bawa hero SR-nya nih. Nah, ini kayak si Sasaki B, oke 50 guys. Sama si Nemu ya. Nemu Kurosuchi. Nah, ini baru level 1. Paling gua upgrade seadanya aja ya. Buat gua terbatas banget ya. Jadi nanti abis ini kita langsung ke arena ya gitu. Oke, sementara ini gua upgrade dulu ya. Langsung gua skip aja ke arena ya guys ya. Oke guys, jadi gue udah upgrade tadi ya. Nah, sekarang kita langsung tantang aja ya guys ya. Ini power dia 161, power gue cuma 108 guys. Nah, di sini gue pakai Isane, terus Kake Legend, terus pakai Sasaki B, Nemu, si Ishida sama si ini ya, Orihime ya. Sekarang langsung kita tempur aja. Tawuran guys. Oke, di sini speed gue 2600 ya. Speednya 2500 guys. Sorry guys, mic-nya enggak kepasang guys. Oke, di sini Kakek Legend langsung ulti ya guys ya. Boom, wow, kena stun berapa orang tuh? Satu. Oh, si Kenpachi doang ya guys ya. Oke, langsung nyerang-nyerang ya hero SR kita ya. Jangan mau kalah ya guys ya. Jangan ngeremehin hero SR ya guys. Oke, langsung kita bantai aja guys. Oke, wah si Gene, waduh. Berdarah guys, berdarah. Aduh. Oke, dia ngilmunya cuma Gene doang ya, nggak ada ngilmu ya. Menang gak nih guys? Menang gak nih? Mudah-mudahan menang ya. Boom, wah oh, nggak mati, nggak mati guys, langsung ngehil pakai Unohana, jebret jebret, oke okay. Di sini healnya ada critnya ya, oke langsung kita ngilmu lagi, boom dua kali ngilmu guys, Kakek Legend, waduh pada pusing, pada kebakar guys, aduh nggak tahu udah tuh jadinya gimana ya, oke, langsung aja si Nemu, bret, kritikalnya gede banget guys, padahal cuma level berapa itu SR juga, Ishida juga kritikal guys, oke okay. Si Orihime ngehil, makasih Orihime. Oke, langsung aja kita bantai ya. Langsung kita bantai guys. Menang guys. Hero SR menang guys. Menang ya hero SR ya. Mantap emang nih. Oke, nggak pakai lama kita langsung gas. Oke, di sini speed musuhnya itu 2400 ya. Speed kita 2600 ya. Langsung aja assist kita Zangetsu nyerang ya guys. Oke, untuk si kakinya langsung ngulti guys, karena dia ini ya naga ya, rohnya ya. Oke, untuk yang kena stun ada Kenpachi sama si Toshiro ya guys. Oke nih, menang gak guys ya? Pede aja sini, soalnya ada dua orang yang kena stun ya. Oke, yang ilmu juga cuman si si Jushiro doang. Aduh, kritikal guys, dia ngilmu lagi Jushiro guys. Waduh, bahaya banget nih kakek gue nih. Kakek gue kesian nih udah tua guys. Oke, oke, nggak ada yang ngarah ke kakek guys. Kita ngehil aja langsung. Oke, thank you very much Unohana. Langsung aja Sasaki B dibantai abis. Oke, Nemu gue mantep guys tuh critical mulu ya. Itu emang skillnya ya? Apa gimana sih? Kalian kalau tahu komen ya.
emang skillnya critical mulu apa gimana ya, dari tadi keluar ke critical mulu ya. Oke, di sini 4 lawan 3 guys, menang gak guys ya? Gue pede sih nih. Aduh gue takut kena stun, aduh. Oke, gak ada yang kena stun guys. Nah, si Tosen ngincer belakang ya, bukan kakek ya. Ichigo ngincer, oh Ichigo juga gak ngincer kakek. Padahal gak ngincer kakek guys. Aduh, waduh gila. Tinggal sendiri guys, gila, man of the match nih. Menang gak nih guys? Wow, tebel banget ya kakek gue ya. Oke, kita dibantuin sama si Biak Buya guys. Oke, waduh, habis dia tinggal satu juga. Oke, dem. Puyeng kebakar dan akhirnya meninggoy. Akhirnya meninggoy guys. Oke, menang lagi ya. Kita langsung ke next ini ya. Video aja ya. Oke guys, kita langsung ke next showcase ya. Untuk selanjutnya kita ini ya, kita acak-acak ya untuk si hero-heronya ini ya. Nah, ini gua coba mau si kakek di belakang ya. Di sini power dia 145, power gua 106 ya. Langsung aja kita gas, guys. Oke, speed gua 2600 ya, speednya musuh 2400. Coba ya. Nah, apa enggak jadi bos. Mudah-mudahan menang ya, banyak yang masuk. Kakek maksudnya area stun guys. Kalian kalau punya Mayuri pasti mantep. Apalagi Mayurinya udah awetkan senjatanya, pasti nanti tambah ada stunnya juga ya. Kritikalnya itu. Kamishini no yari. Oke, selesai rondo pasti jarangnya langsung. Spot. Kiba oi. Aduh. Oke, jangan sakit gue dong. Kasihan nih, udah tua diserang. Oke, sini kelihatannya gue kalah ya gitu. Oke, Wuri gue masih hidup guys. Oke guys, sampai Nohana. Nah, langsung aja langsung tambahin lagi nih. Oke, critical, nice. Nice, critical. Oke, kakek legend. Menang guys ini guys. Tinggal satu. Oh, lumayan itu. Oke, dia menang guys ya. Kita menang ya. Jadi tinggal satu guys. Ini final destination, langsung mati guys. Zangetsu-nya langsung mati ya. Langsung menang guys. Padahal kita pakai hero SR doang guys, lawannya SSR guys. Powernya juga lebih gede ya, tapi kita menang speed ya. Oke, jadi segitu dulu ya untuk showcase hari ini ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk info-info selanjutnya ya. Nanti gue bakal infoin-infoin apa leaks atau update-update yang bakal keluar di Eternal Soul ya guys ya. Oke, sampai jumpa guys. Terima kasih sudah menonton.